Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait benda jatuh di langit Gunung Merapi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah fenomena benda jatuh dari langit terekam kamera. Video ini menarik perhatian netizen, terutama para pencinta astronomi. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangeran, memastikan bahwa benda jatuh dari langit yang terekam kamera CCTV itu adalah meteor sporadis, bukan terkait hujan meteor. Perbedaan mendasar meteor sporadis dan hujan meteor adalah hujan meteor terjadi pada tanggal-tanggal tertentu dan intensitasnya selalu konstan. Andi mencontohkan misalnya untuk Tau Hercules yang sedang terjadi saat ini, tercatat aktif sejak 19 Mei hingga 19 Juni dengan puncak aktivitas terjadi pada 9 Juni. Intensitasnya selalu konstan meskipun bervariasi dari 1 sampai 72 meteor per jam. Sementara meteor sporadis tidak terjadwal, jadi bisa terjadi sewaktu-waktu, bisa kapan saja dan intensitasnya tidak selalu konstan. Sebagai perbandingan, hujan meteor bisa memunculkan ratusan meteor dalam 1 jam, sedangkan meteor sporadis kemunculannya hanya 1 atau 2 meteor dalam 1 jam dan pada jam berikutnya mungkin bisa tidak muncul sama sekali. Dari segi arah, berdasarkan keterangan dalam kamera tersebut, kamera berada di sebelah selatan Gunung Merapi. Disebutkan Andi, detail seperti posisi kameranya menghadap kemana hingga arah pengamatan diperlukan untuk menentukan benda apa yang jatuh. Karena ada kemungkinan itu pecahan benda jatuh antariksa buatan, baik roket maupun satelit. Pada video ini, Merapinya berada di sebelah utara kamera dan kameranya menghadap ke utara, maka jika cahaya tersebut bergerak dari barat ke timur, maka itu bukan hujan meteor. Karena untuk hujan meteor yang saat ini sedang terjadi, Tau Hercules kemunculannya petang hingga menjelang subuh. Arahnya dari arah timur laut jika disaksikan petang. Kemudian pada tengah malam arahnya berada di utara. Kemudian menjelang subuh arahnya di barat laut, artinya itu bukan terkait dengan hujan meteor, melainkan meteor sporadis.